Jadi ceritanya begini, kenapa Valentine identik dengan coklat? Pada suatu hari. Emang ada sejarahnya, Mas? Ada, tapi aku nggak tahu. Wow! Dembai Lolling Agent. Kamu kenapa? Sandra? Sandra Dewi? Dewi Sandra. Wah, dibalik-balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, manis. Eh, kok tumben? Hari kasih uang. Ah. Nih. Gak ada. Harus ini ada di sini. Masa? Ini pakai tangan kanan, pakai tangan kiri gak sopan banget sih. Ayo, banget. Eh, gimana sih? Ini hari Valentine. Iya, kasih saya. Kok tumben banget kita? Kayak kita gak pernah seumur hidup merayakan Valentine. Iya, kita tidak merayakan. Tapi? Cuman, ya karena atmosfernya Valentine, kita... Apa coba, ya? Di bumi ini berapa tekanan atmosfernya? Gak, berapa ATM? Minus 32 derajat Fahrenheit. Oh, wow, tiba-tiba ganti satuan ya. Oke. Jadi. Untuk waktunya review. Karena kalau waktu itu kita tuh sempat bacain komen kan. Kalau setiap kali YouTube kita tayang kan biasanya kayak ada 10.000 komen. Aku nggak terlalu bisa bacain satu-satu gitu ya. Jadi mungkin beberapa yang kelewat doang ya Papa ya. Nah itu tuh ada yang bilang suka sama kursi neran. Gitu udah lama nggak kursi neran. Iya. Terus abis itu sama review-review gitu. Kalau gue sih secara pribadi gue nggak suka sama review begini. Karena kadang-kadang itu menjebak diri gue sendiri. Mudah-mudahan sebelumnya saya mau minta maaf dulu sama brand-brand. Ya kan? Jangan sampai kalian tidak mau placement di tempat Kinas Gina. Sebentar ada telepon ya. Biasa namanya juga produk vlog rumah tangga. Bunyi telepon. Telepon kamu bukan telepon aku. Iya, yeah, aku udah pakai dasi. Itu telepon bunyi. Ya aja lah, paling juga uang orang bank. Coy, atau debt collector. Coy. Gila kali. Pantes gak diangkat. Nah, kalau Valentine itu kan identik sekali dengan bakso ya. Wow, cilok. Coklat. Jadi kita akan review cilok. Ah, selepet juga lu, Kinos. Oke, jadi kita akan review coklat. Ya, karena Valentine ini identik dengan katanya coklat. Entah ya apa hubungannya. Jadi ceritanya begini, kenapa Valentine identik dengan coklat? Pada suatu hari. Emang ada sejarahnya, Mas? Ada, tapi aku nggak tahu. Wow. Nanti kasih lihat nih, baca di sini ceritanya ya. Ntar ada kayak. Kenapa? Editor. Wah. Ada yang gitu-gitu tuh biasanya. Kenapa Valentine identik dengan coklat? Ada penjelasan. Oke, kita pause dulu. Pause. Udah dibaca. Ya gitulah ceritanya. Ya. Taunya nggak nemu ceritanya. Oke, jadi ada beberapa coklat. Kok coklat mainstream lah ya. Kita nggak pakai coklat yang aneh-aneh. Nggak pakai coklat yang bermerek, import segala macam. Nggak tahu ya, ini pokoknya apa enggak gitu. Common coklat lah. Jadi coklat. Jadi coklat yang gampang ditemui di tempat-tempat minimarket, gitu. Supermarket yeah. Gampang ditemui ya. Oke, kita bacain daftar-daftar coklatnya ya. Ada Milo, ada KitKat, ada Delphi, ada Alpin, ada Silver Queen, sama ada Cadbury. Mending kasih ke gua potekin sama si Ibun. Itu mandi. Udah ada, pokoknya dua. Gua enggak bisa lihat. Mana sih mulut kamu, Mas? Taruh lagi. Ini mah kalau ini gua tahu nih. Silver Queen. Bismillahirrahmanirrahim. Silver Queen. Enggak, ini iya. Ini kesukaan aku nih. Aku kasih nilai 9. Sama, aku 9,5. Karena dari semua coklat aku paling doyan. Nyangkut tapi di gigi. Silver Queen. Mau yang bentuknya bulat-bulat? Batuk, Pak Haji. Ditampak dulu. Batuk, Pak Haji. Mana piringnya tadi ada di sini. Mau taruh coklat gua. Ini bagaimana? Hmm.
mana sih mas? Bentar dulu, ini di atas tangan apa nih? Nih, Bun. Nah. Allah. Potek. Ah, nggak ngerti gua kalau gini. Nice. Ben coklat jatuhnya ini. Apa nih? Manis banget. Ini nih. Sumpah nggak tahu gue. Tebak aja. Tebak aja. Nih, taruh nih. Ini coklat. Enak ini. Ini coklat rasa gula merah. Manis banget cuy. Udah gitu teksturnya agak kasar. Enggak, ini ada kayak crackersnya papa. Nggak paham kayak begitu-begitu sih. Karena aku nggak makan coklat. Ini kayak Cadbury deh. Tapi enak ini, enak. Delphi, soto cuman banget. Cuman ini lebih manis sih daripada tadi sih. Cadbury kayaknya nggak gini deh dulu. Masa? Ntar aku boleh berubah pikiran di tengah jalan nggak kalau udah nyobain yang lain? Ini kalau nggak Delphi, Alpin nih. Aku Cadbury deh. Alpin deh. Aku Alpin. Di bawah. Aduh, salah. Nggak, ya betul tadi. Salah. Ini yang baru lagi? Enggak, belum, yang tadi. Yang tadi aku Alpin, nilainya... Sorry pisan. Karena kayaknya gak cocok sama lidahku ini. 5. Jahat banget kamu. 6 deh. Aku Cadbury deh kayaknya, tapi aku mah doyan aja sih itu nilainya buat aku ya. 7,5 deh. Ini kok ada di sini sih? Aku apa 6, ini? Aku nebaknya tadi apa? Alpin ya? Letoy banget ini coklatnya. Kayak melehoi begini, gak ada tegang-tegangnya. Salah. Nah. Ini kayaknya Cadbury nih. Ini Cadbury nih. Yang tadi gue boleh ganti. Enggak. Cadbury nilainya 8,5. Ini Cadbury. Ini bener Cadbury. Dia kotak-kotaknya tuh lebih kecil daripada Silver Queen. Udah gitu milky juga. Lembut. Gue gak boleh ganti. Enggak. Ya Allah, tega banget. Ini Cadbury. Ya gak apa-apa. Gak udah, berarti tadi Cadbury. Sekarang Cadbury lagi gak apa-apa. Lah kok gitu Cadbury semua? Lah, ya kan udah salah, gak bisa tarik. Kalau kamu yakin ini Cadbury, ya kamu sekarang Cadbury lagi. Salah dihukum. Iya, nanti disuruh pakai geter-geter lah. Ya pasti loh. Bisa dijual gak tuh alat? Tapi di pipi sekarang. Aduh, di pipi lagi. Ntar gitu muka gue. Cadbury nilai 8. Nilai 8. Aku nilainya... 8. Cadbury lagi, Bun? Ini Cadbury. Oke, wes. Aku suka sih kalau Cadbury. Lembut, milky banget. Kotak kecil-kecil begini. Tadi apaan nih nomor 2 ya? Sampai manis banget, Bun. Delphi. Ya. Ini Delphi. Delphi. Sama mulu. Cari aman, beda tadi bro. Kedua. Delphi ini gue. Delphi. Pakai F. Delphi. Delphi berarti. Delphi suka S. Delphi. Delphi. Nilainya aku kasih... Rasanya kenapa aku nebak ini Delphi? Karena dia juga milky, kotak-kotaknya juga tadi kecil-kecil. Agak mirip ya sama si Cadbury tadi ya? Mirip-mirip, betul. Milky. Lembut. Nyari botol ada. Ya itulah, pokoknya kayaknya Delphi deh. Delphi juga termasuk. Aku tapi pernah coba tapi enggak sering kalau aku tol Delphi. 8. Delphi juga 8. Delphi 7,8. Aduh, 0,2 lagi bedanya. Ya kenapa? Salah satu tuh berarti kalau bedanya 0,2. Emang ya, iya. Ya berarti dia salahnya yang tadinya mungkin Cadbury 5 dia 6. Nah, kalau salah 3? Salah tiga ada di Jawa sana. Iya benar, salah tiga nama kota lagi Siaul. Itu tangan apa coklat batangan? Gede-gede amat. Tebel banget. Aku tahu ini KitKat. No break, no KitKat. Ini khas ya. Karena KitKat yang coklat yang salah satu coklat yang punya ciri khas sendiri. Betul. Persegi panjang. Gak bisa brand gue rasa maca nih. Maca oh iya, cik. Maca enak ya. Mm-mm. Terus... Ini rasa apa nih? Dalamnya juga ada biskuitnya. KitKat aku suka 8,5. Kak, mudah dibawa kemana-mana. Kemudian gitu ada kriuk-kriuknya. Jadi gak flat aja gitu rasa si coklatnya. Tadi yang nomor 2 juga begini ada kriuk-kriuknya. Kamu bilang apa
apaan tuh tapi tadi? Tapi kurang berasa biskuitnya, Nul. Nah, mungkin tipis-tipis. Tipis-tipis, betul. Ini lebih harimau gitu. Harimau? Biskuat. Wow. Aduh, sebel banget. Tiba-tiba nyebrang merek, biskuat belum naro di sini. Ini juga gak ada yang naro di satupun. Abis ini naro ntar buat Valentine. Iya juga sih. KitKat aku tadi 8,5 aku ya. Aku 8. Oke. Milo udah pasti. Belum. Tunggu. Nah, kalau Milo kita tinggal kepanjang. Rasakan aromanya dulu. Milo tuh khas banget. Nah. Kepanjangan juga. Nah, tapi aku suka. Ya ini yang tadi apa? Ya. Ya ini KitKat. Aduh. Nah. Aduh. Wah. Jangan-jangan aku kejebak nih yang kedua tadi Milo. Ya nah, iya. Nih. Ah, salah. Tapi kayaknya Milo tadi rasanya ini Alpin. Kurang Milo ya. Ini Alpin nih. Tapi Alpin ini rasanya agak lebih pahit daripada coklat-coklat pada umumnya. Pada larang. Pada ada. Agak dark coklat gitu ya. Dark coklat gitu. Apa ini? Ini karena dark coklat kan pahit ya. Aku kurang suka tuh. Aku doyan ini. Aku kasih 7 deh. Alpin. Ini buat aku karena Ibu suka dark coklat nih. Kayak agak-agak pahit gini. Nilainya 8,7 ini. Waduh. Ah. Nah. Nah iya ya yang ini tadi. Iya kan? Aku kejebak Milo itu biasanya aromanya khas. Kok ini enggak ya? Iya ya. Oke, kita mungkin ada rasanya. Formalin kali maksud kamu. Nutella. Semua brand coklat udah disebut. Ini udah mahal ini kalau placement begini. Bikin Nus Gina percaya deh. Bandingin nama toko sebelah, kita paling mahal. Oke, tadi yang pertama ya. Yang mana biskuit yang kita cobain? Benar. Iya, ini benar. Ini dia rasanya khas. Dari mama aku belum dilahirkan ke bumi, Silver Queen udah bikin coklat rasanya begini. Khas ya. Yang kedua, tadi aku nebaknya emang Alpin, tapi feeling aku sih harusnya Milo yang kedua. Iya, aku nambahin kategori kan. Lagi. Salah kan. Lagi. Ini aku juga salah. Alpin. Iya, salah. Soalnya dia tadi kayak ada serbuk-serbuk gitu. Iya. Tapi masuk akal dulu, karena Milo kan identiknya sama susu coklat. Bisa jadi dia emang ingredientnya salah satunya susu coklat. Iya, jadi bisa jadi. Jadi di mulut tuh agak kasar gitu. Nah, nomor tiga. Nomor tiga tadi kita jawab apa? Kita jawab Cadbury. Cadbury. Jawabnya Cadbury. Bener nggak? DLP. Enggak bohong. Lu yang salah, Rian. Enggak mungkin. Iya, ini. Ih, si Rian mah. Yang bener aja kita yang salah. Iya. Ya lu yang bener kita yang salah. Iya, tadi bang. Coklatnya Delphi, nebaknya semua Cadbury dua-duanya kalian. Ya. Iya lagi. Berarti Delphi. Aku tuh ngikutin kamu karena tadi dari hati aku tuh udah bilang itu Delphi. Ya iyalah kamu harus ngikutin aku terus. Aku kan imam kamu. Lah tadi katanya kalau dihukum bareng-bareng sama digini sama dipikul. Keempat, tadi kita jawabnya Delphi, ternyata Cadbury. Cadbury. Kok mirip ya? Iya ya. Rasanya ya? Sampai tekstur-teksturnya mirip ya? Mereka satu company, penjajah kali ya. Jadi kalau dibandingin ini aja ya, mungkin secara fisiknya. Si Cadbury itu kotaknya lebih besar. Nah, kalau si Delphi lebih persegi panjang sih lebih tepatnya. Gendut-gendut, nimbul-nimbul. Lebih gemes-gemes, gemoy-gemoy. Aduh, tapi enak dua-duanya nih. Aku sekarang... Walaupun kita kejebak ya tadi ya. Iya, kalau aku sekarang karena lebih suka sama yang agak pahit-pahit, jadi yang ini udah mulai yang rasa-rasanya gini ya. Bukan brandnya loh, tenang-tenang bukan brandnya. Iya, gula-gula. Iya, yang karena umur milk. Udah tua aja. Iya, yang milk gini udah mulai aku hindarkan. Carinya yang gini. Empat aku yakin itu adalah KitKat. Betul ya? Betul semua. Betul. Ini berarti Alpin ya? Yang kelima. Bener Alpin. Bener Alpin. Kelima? Ya, kelima? Enam ya? Wah kan kita gak tahu ini coklat kayak gimana sih kemasannya ya. Ya kayak gini sih Alpin. Ya kayak gini nih. Wah ada lah. Tapi kita bisa bener. Coklat yang cita rasanya itu khas banget. Dengan nutup mata aja bisa tahu. Itu so far kalau buat aku berarti cuman Silver Queen lama KitKat. Langsung ketebak. Mm-mm.
iya, kita belum cerita juga tuh. Kamu waktu dulu mungkin waktu zaman cinta-cinta monyet Valentine-an enggak, Ibu? Dulu sih waktu zaman kayak SMA ya ada aja sih dikasih gitu. Tapi biasanya sama akhirnya, siapa? Pacar kamu atau orang lain? Ada yang pernah bukan pacar aku. Mungkin tapi aku, dia suka sama Ibu. Iya, mungkin kali ya. Nah. Terus ada juga. Tapi dimakan enggak? Enggak dikasih coklat, aku bilang. Oh. Dikasihnya dikasih bunga. Nah, aku enggak suka dikasih bunga. Terus yang Ibu yang buang rajin. Ya kalau enggak salah ya? Iya. Jujur wak. Daripada dia 3 hari lagi mati, aku buang juga, mendingan aku buang duluan. Tapi gak diterima sama Ibun? Diterima. Bukan, cintanya dia gak diterima? Enggak. Lah Ibun mah pacarnya cuma satu mantannya ya? Iya, kalau yang mantan aku itu ya. Ngasih bunga gak mantan kamu? Ada ngasih bunga, ya mau gak mau kan diterima. Tapi pas di rumah? Ya aku buang. yang biasa ngasih coklat tuh cuma kamu doang, makanya dulu aku mau sama kamu. Karena nah, kamu tahu dulu kelemahan aku. Iya, coklat. Tapi dulu aku ngasih coklat Ibun tuh bukan karena Valentine, karena emang tahu aja Ibu suka coklat, mungkin setiap ketemu dia ya kalau emang lagi kebetulan ada coklat aku kasih. Kalau coklat aku nggak dikasih, aku malah dikasih. Nggak dikasih, aku malah dikasih, gimana? Jadi aku nggak ngasih, malah iya, dikasih. Aku nggak ngasih, malah tadi dikasih. Tadi kamu bilangnya nggak dikasih, nama siapa? Ya ada aja, nggak tahu. Siapa? Ya kejadiannya kapan? Ya SMP gitu. Kok bisa? Ya dulu kan aku bukan siapa-siapa. Kenapa dikasih kamu? Ya karena kan aku. Terus kamu terima? Biasa aja. Ya Allah. Udah yuk. Satu. Ya. Tuh, dua, tiga. Ya. Wah. Aduh aku gak tahan papa. Assalamualaikum. Ya. Iya mati. Lah aku matiin. Kamu dari tadi enggak kamu nyalain. Curang banget. Ih sumpah ya Allah. Lembar putih panutan bapak lu. Oke okay, guys. Jangan kemana-mana. Aku jangan kemana-mana. Thank you sudah menyaksikan konten gak bermanfaat ini. Jangan lupa di like, share, komen, subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.